ada memang pelaku dari kepolisian itu diproses. Lanjuti prosesnya, ada memang pelaku dari kepolisian itu diproses melalui Propam juga, walaupun ada proses pidananya dengan pasal 351 dan 170 itu kepada anggota maupun masyarakat. Itu yang masyarakat diproses di Polres Kendal. Kemudian juga kalau yang anggota, proses pidananya ada, proses kode etiknya ada, itu di nanti akan ditindaklanjuti di Propam Polda bekerja sama dengan Kasih Propam di wilayah. Dan juga ada dua yang diduga oknum TNI itu diserahkan ke POM di wilayah sana. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.